Abang, memang begini konsepnya. Ya, bikin kita kesal. Nah, kita ikutin aja, Bang. Nikmati sensasinya. Iya kan, Mbak? Enggak, asok tahu lu sapi. Nah, biar aku injak leher dia, Bang. Ih, berisik banget. Pulang aja sana lu pada. Lah, diusir. Kita jauh-jauh ke sini naik bis 7 hari. Wah. Jangan diusir, Bang. Ya udah, makanya tunggu. Anak kampung. Aku anak monyet. Oh, aku anak sapi. Iya. Aku anak konda. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, loversku. Welcome to my YouTube. Kayaknya aku bakalan reaction video dari Futun lagi, animasi Futun guys, karena kalian banyak banget yang terus gak ke aku juga. Ini harus dilanjutin video yang kemarin, jadi ini video terbaru dari Futun yang kemarin bersama guys. Karena emang aku juga sepenasaran itu sama videonya guys, keren banget sama animasi Futun, seru-seru banget ceritanya. Terus kakak kocak, apalagi si Saiful dan si Monyet, aduh lucu banget, gemes meskipun ya selalu menjengkelkan, tapi itu yang paling lucu guys. Oke guys, sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa buat subscribe dulu animasi Futunnya. Yang belum subscribe, klik link mana guys. Dan jangan lupa juga buat subscribe aku dan follow sosial media aku. Dan jangan lupa buat like video ini. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita ke videonya. Makan di tempat Mbak Herons, Mbak Herons viral, yang viral itu. 1, 2, 3, 4. Muka lu jontor. Jangan berisik, gue lagi touch up. Waduh. Diam di situ dulu lu pada. Tungguin gue kelar make up. Lah, kita tamu bukannya dilayanin, malah suruh nunggu dia make up. Sini aku gambarin. Sabar aja lah, Bang. Emang begini konsepnya. Ya, bikin kita kesal. Ya kita ikutin aja, Bang. Nikmati sensasinya. Iya kan, Mbak? Enggak, asok tahu lu sapi. Nah, biar aku injak leher dia, Bang. Ih, berisik banget. Pulang aja sana lu pada. Lah diusir, kita jauh-jauh ke sini naik bis 7 hari. Wah. Jangan diusir dong. Ya udah, makanya tunggu. Anak kampung. Aku anak monyet. Aku anak sapi. Aku anak konda. Hah? Siapa itu? Siapa sih? Gak tahu. Lu kenal Pul? Enggak, Bang. Mbak tahu itu ular siapa? Mana gue tahu? Peraturannya masuk kafe sini enggak boleh bawa ular ya. Ini ular bukan rombongan saya, Mbak. Kita tadi ke sini naik bis cuma berempat. Di bangku penumpang enggak ada dia. Saya yang nyupir bisnya, Bang. Belut jimbak gue, gimana caranya lu pegang setir sama injek kopling? Iya kan, gak ada tangan. Wah, ngaku-ngaku nih, dia bukan rombongan saya, Mbak. Bukan circle kita, dia. Nah, karena dia panjang, tidak bundar, nah dia bukan topi saya. Bodoh! Ya udah ya, Bang, kalau saya bukan circle kalian, saya permisi pulang. Nah, iya, itu kan dia pulang. Nyet, woi, jadu mana? Hah? Modus dong, mau makan jalu balik lagi. Woi, balikin jalu. Enggak mau, oh. Modus penculikan ayam. Kita sedih pagar sad boy. 1, 2, 3, 4. Muka lu jontor. Pagar kenapa bersedih? Ya gimana ya, saya punya cinta, tapi cinta saya CBS. Apa itu? Cinta bertepuk seselangkangan. Sebelah tangan. Hah? Bertepuk sebelah tangan. Iya itu. Kalau seselangkangan yang bertepuk bukan cinta. Apa? Daki. Jangan bicara dekat-dekat. Kenapa? Mulutmu bau. Pagar, mulutku tidak bau, Pagar. Lalu yang bau apa? Seluruh badanku. Sebenarnya aku tahu. Gua hajar juga lu, Gar. Sabarlah, Bang. Sabar. Ngatain gue bau, Pul. Mana ada gue bau? Emang bau, bau kan? Sih. Enggak, Bang. Tuh kan, kasih tahu pagar. Super bus. Pagar, aku kasih tahu ya. Enggak ada lah, Bang, put bau. Kamu jangan fitnah. Enggak boleh begitu. Paham? Paham. Ya udah kalau paham. Langsung mati. Keracunan. Pul. Sikat gigi dulu sana. Iya, nih. Kamu laki-laki gak boleh nangis mulu. Tiap kamu nangis, mukamu kayak donat aja. Iya gimana ya, namanya ada habis patah hati. Ada ruangan isinya ikan patin. Luka di tangan bisa dibetatin. Terus? Goresan di hati jadinya luka batin. Emang ceritanya gimana? Sampai dirimu bersedih kayak gini. Saya ada suka dengan seorang wanita. Tapi dari Oktober chat saya tidak dibalas. Emang ngechat siapa? Customer service Telkomsel. Ya, bukan ya, saya bercanda. Saya ngechat cewek saya.
Oh, kirain beneran ngechat customer service. Mau ngapain ngechat dia? Mau ngecek pulsa? Bisa aja sama ninja. Kenapa aduh-aduh? Entah kenapa ya, walau ribuan kali pipi ini ditampar, tetap saja yang sakit di sini. Masih pelet kali aja sembuh. Dia sakit hati, bukan pingsan pas upacara dibawa ke UKS, terus dikasih tiangat sembuh. Wah, kalau nggak pernah pacaran gini nih, ayam mana ada pacar-pacaran. Lihat betina cakep langsung kawin aja kita pinggir jalan. Wah, ayam sesat. Udahlah pacar, kita laki-laki harus kuat. Gak boleh celeng-celeng begini. Cengeng-cengeng. Kalau cengeng berarti suka nangis. Kalau celeng suka. Kalau bilang kuat, saya ya kuat. Bisa saja saya bilang tak apa-apa. Tapi lidah tak bertulang, mulut bisa berbohong. Tapi lihat, air mani tidak. Mata! Mata! Gak lu, gak jalu ngomong pada bolak-balik. Aku suruh bener-benerin dari tadi. Aku capek, mas. Aku capek. Aku jijik sama emas. Apa sih, Nyet? Gak apa-apa, drama aja biar ratingnya naik. Iya sih, bagus-bagus. Pagar, nih saya bilangin ya, sedih boleh, tapi berlarut-larut jangan. Tuh. Ya gimana ya, cinta dan saya kepada dia bagus. Sudah seperti palung Mariana, terlanjur dalam. Tapi sejak Oktober chat saya tidak dibalas. Ya, saya sudah banyak berkorban untuk dia, tapi seperti ini balasannya. Suatu ketika saya ke pasar malam, dia jalan dengan cowok lain. Cinta tidak selamanya indah, Pagar. Cinta tidak selamanya indah, tapi setidaknya saya punya perjuangan dihargai. Oh iya, itu kata-katanya. Berapa? 10.000. Nih, terima kasih. Tidak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang begitu, ya Allah. Fandom, sad boy, guys. Pagar sad boy. Rata-rata 1,5 guys. Kenapa kan 2 aja sekalian ya, Pak? Penasaran banget. 1 2 3 4. Mungkin lu jontor. Bocil Pitak si Wahyu menang. Pertandingan selanjutnya Saiful lawan Rani. Oke. Ayo maju sini. Tetap jotos Raimu. Lato-lato ya Allah. Ini lomba lato-lato, bukan MMA. Kan enggak bisa diganti aja apa lombanya? Enggak bisa. Ini lomba lato-lato ya. Peserta saling adu skill main lato-lato. Wis saya gue aturane, ora bisa diganggu gugat. Pul, kamu serius mau lawan aku? Ah, memangnya kenapa? Main lato-lato begini gue bisa sambil kaya. Senggol gol. Keren. Senggol. Lepas. Katanya suruh senggol. Bukan itu. Lagi mana? Orang lagi pamer skill, ngomong senggol dong malah diselengkat. Aduh, ini sapi mangannya apa sih? Orang apa pendidikannya blabar pisan. Alah, dia tadi minta disenggol. Itu perumpamaan ya, wahai sapi gemblung. Maksudnya kamu lawan balik pakai skill kamu. Kartu kuning, sekali lagi kamu bikin pelanggaran, kamu akan didis. Disapa? Dis. Disapa? Dis. Fungsi ereksi. Diskualifikasi. Gua hajar lu ya. Lepasin. Biar gua kok kubis dia separo. Di part 1 udah saya benerin lo. Sabar. Banyak. Ngancalin orang itu enggak bisa cuma sekali pot. Minimal ada 2 kali. Yang pertama kita ingetin pakai kata-kata. Yang kedua, kita tombak dia kalau saya acara. Sip. Jangan main tombak aja. Lu kata gua babi apa? Gua jambak pemis lo ya. Ini battle-nya gimana nih? Oh ya, saya lupa. Iya, pemenangnya Saiful. Apaan? Gua pilih lu. Hah? Belum mulai ya? Boom. Ya udah lanjutin mainnya. RT gembel. Mantap, Saiful bisa. Saiful sama Rani skillnya sama. Gimana caranya biar Saiful menang ya? Kamu mau Saiful menang? Ya. Saya ada barang. Apa? Ini harganya 20.000. Terus? Tinggal tiup. Wush, jelup, tidur. Aku mau. Sini. Caranya gimana? Tarik napas. Arahin ke sana. Tiup. Wush. Langsung tidur gak tuh? Ya, malah kena dia. Salah maunya siapa? Oke guys, jadi segitu aja video resin aku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa buat subscribe, support terus animasi tutupnya dan kocito. Dan jangan lupa juga buat subscribe aku. Terima kasih sudah sampai habis. Assalamualaikum.